berada di acara yang spesial di mana Naga Suara dengan bangga mempersembahkan Adult Romance. Boleh kita tepuk sekali lagi untuk acara kita semua. Adult Romance, Adi Delong, Lee Jeong-un dan juga Tiwi on February Romance. Di mana ini masih bulan penuh cinta bertepatan dengan bulan Valentine ya, kalau asal di 14 Februari. Dan saat ini Naga Suara juga membagikan cinta karena 4 orang kalau boleh dibilang penyanyi atau solois saat ini tengah memberikan kita pesta pop. Nah, pesta pop penuh cinta. Jadi hari ini kita akan dihibur dengan penampilan musik dari mereka yang menggambarkan kedewasaan atau kematangan mereka dalam bermusik. Makanya dikasih tagline Adult, ADLT. Jadi mengembalikan musik pop ke hitahnya, ke genre yang memang tidak dilupakan oleh Naga Suara sebagai salah satu label lokal terkemuka di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat para ayu tentunya yang masih terus berkomitmen merilis rilisan-rilisan terbaiknya, entah dari musik blues ya Pak, kemarin berlalu blues ya, terus pop, rock dan juga dangdut masih bisa dikelola dengan baik. Nah, para Hayu, kalau kita melihat industri, kita buka dulu dengan Para Hayu ya. Kalau kita lihat dengan apa yang ada di depan kita sekarang, 4 orang, 3 cowok ganteng, 1 cewek cantik ini, sebenarnya yang ingin dikedepankan Naga Suara untuk musik Indonesia ini apa nih Pak? Di tahun 2015 terutama, dengan hadirnya mereka. Iya, di 2015 kita gak mau pop jadi ikut, tapi kita munculkan di bulan Maret ini, di bulan Februari ini, supaya semangatnya tidak ketinggalan pop-nya karena memang didominasi oleh dangdut semua yang musik kita. Saya ingin pop juga bersaing dengan kekuatan artis yang papan atas yang Naga Suara. Ya, kalau melihat peta musik di 2015 sendiri, Para Hayu insting bisnisnya ke arah mana kan? Selain dangdut tentunya. Pop tetap bisa bersaing asalkan memang lengkap di hati apa misalnya. Kembali ke lagu ya? Iya, kembali ke lagu. Nah, ini 4 orang ini yang istimewa apa sih Pak? Sampai akhirnya mereka khusus hari ini dikumpulkan bersama-sama, dibuatkan acara yang spesial ini bertajuk Adult ini untuk memamerkan lagu-lagu terbaiknya. Iya, tentunya kalau saya mengamati tempat ini punya keunikannya masing-masing. Adult ini misalnya E itu Adi ya, dia punya dengan background vokalis maaf, kemudian Dalon, orang semua tahu bahwa siapa Dalon, kemudian Lee ini dari Hits, dan Tiwi dari Pintu,
Jadi tempatnya ini memang benar-benar vokalis, benar-benar penyanyi menurut saya. Ya, tadi dapat bocoran dari teman-teman Naga Suara katanya nanti mini album atau album yang akan rilis tadi itu akan mengembalikan Adi yang dulu atau mungkin bisa jadi malah Nah yang dulu. Itu seperti itu. Mungkin bedanya cuma nggak pakai band aja. Pakai band ya. Iya, di album satu sebenarnya It's Me and My Soul itu agak emosional saya bikin lagu di situ dan banyak yang bilang bahwa tanpa nafas dia nggak bisa apa-apa dan akhirnya saya agak sedikit emosional di albumnya dan saya merasa itu bukan Adi album itu dan sekarang setelah hampir 2 tahun lebih setelah album pertama saya merasa bahwa Adi harus kembali duduk di tempatnya semula seperti waktu dia di Nas. Bon Jovi frontman-nya John Bon Jovi sempat rilis solo album kan? Yang paling baru misalkan kayak vokalis yang The Killers Brandon Power juga rilis solo album. Takut dibandingkan nggak sih dengan alma maternya? Bingung juga sih sebenarnya harusnya saya bikin buku kenapa nama-nama selalu melekat nama saya. Nggak sama sekali nggak takut sama sekali nggak ada kekhawatiran karena memang dari 6 album Naf setelah saya tinggalin itu 99% semua ciptaan saya semua jadi 99% dan semua hit single yang pernah ada di Naf itu ciptaan saya semua juga jadi saya nggak takut sama sekali. Kalau nama Naf sendiri sih sebenarnya nama Naf itu nama jadi yang bikin Naf itu saya gitu. Cuman diikhlaskan aja. Oke, teman-teman buat Adi atas kebesaran hatinya mau ikhlaskan nama Naf kepada teman-teman. Baik, sekarang yang paling muda dulu, Delon. Tadi nggak mau dituakan ya kan, paling muda aja. Pak Delon apa kabar? Oh, kabar baik. Kan sesuai nama, Ang Adi. Oh iya. Iya. Kan? Iya. Gitu. Pengisinya gitu. Delon, ya. Ini rencananya akan mini album, single atau langsung full album? Kita persiapin album satu dekade. Karena kebetulan puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk bermusik selama 10 tahun dan didukung oleh si Babe, Pak Ayu dan tim manajemen saya. Tepuk tangan boleh. Tepuk tangan. Masih didukung dan disupport dan saya mempunyai satu antusias. Yuk kita bikin. Dan seiring jalan waktu untuk menuju satu album dekade ini, saya hari ini keluarin sama teman-teman single dulu. Single terlebih dahulu, jadi nanti saya harus mencari lagu yang tepat dan mengemis-ngemis seperti saya mengemis ke Adi, saya minta lagu dong gitu. Jadi memang ini single dulu, baru persiapan album nanti sekitar berbulan-bulan deh gitu, kalau dikasih kesempatan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita baca di press release kan ada dua lagu yang sudah siap ya, satu ciptaannya dari Anies Mana. Iya. Kebetulan kakak kandungnya Ahmad Dhani ya, dan juga dari almarhum ya. Almarhum ya. Itu apakah nanti gambarannya untuk lagu lain bakal melibatkan musisi atau pencipta lagu seperti itu, misalkan Adi, misalkan Bongki Barata, misalkan Badai, gimana? Siapapun kan kalau lagunya bagus, kenapa tidak saya ambil? Kenapa kita tidak para Ayu dan tim saya ambil? Harus ambil kalau lagunya bagus juga. Jadi siapapun itu yang mau, mungkin ini masih ada kekurangan lagu, saya mungkin lemparin ke teman-teman wartawan kalau ada lagu bagus boleh kasih ke saya. Saya tetap menerima. Terbuka ya? Terbuka. Untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun masih bisa memberikan lagunya. Masih. Ya gitu ya. Masih. Baik. Kalau dalam gambarnya Diron, ingin menyanyikan lagu ciptaan siapa? Saya sih sebenarnya nggak mau terlalu muluk-muluk ya. Siapapun itu lagunya bagus, saya mau. Tapi saya mengidam-idamkan nggak terlalu tinggi. Saya mau lagu dari David Foster sih. Oh, David Foster. Badai Foster dulu aja gimana? Itu ketinggian ya. Badai Foster. Gimana? Badai Foster. Gak ada kan anaknya? Badai nggak ada kan? Badai nggak ada. Tapi kalau baca petisnya mau namanya juga Badai Foster juga. Ngomong nggak ada kita berarti. Oke, thank you Delan. Thank you. Baik. Nah, karena kalau berdasarkan urutan adalah Li dulu. Kita pakai bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Indonesia. Li, apa kabar? Annyeonghaseyo. Lah, mampus aku. Putri bisa bantu. Li, apa kabar? Baik. Baik. Ini adalah langkah selanjutnya setelah waktu itu
merilis beberapa lagu dengan boybandnya Hits, yeah. Terus sempat kolaborasi dengan penyanyi cewek juga. Tika. Temannya sendiri. Belum datang ya? Belum datang. Katanya mau datang dari bacaranya. Ini akan single dulu juga. Bisa ceritakan soal single ini? Hari ini akan ada dua lagu. Satu I Miss You, ciptaan dari Via, gitu Via. Terus the second song yang lagunya Badai, Demi Cinta. Tapi saya recycle ada bahasa Koreanya. Ya, terus yang ini akan ada di album saya. Nah, kalau dulu kan dikenal sebagai personil boy band. Ya. Sekarang solo. Kita tahu di luar ada juga Robbie Williams. Akhirnya solo. Ya. Ronan Keating akhirnya solo dan ya. Sukses. Oh ya. Ada beban nggak sih buat ini untuk ini membawa nama apa ya Hits nih dulu? Kalau dulu tahun 2013 setelah saya out dari Hits, saya tanya sama Pak Rayo, Pak, apakah saya boleh berhenti? Pak Rayo bilang saya mau support kamu terus. So, saya coba usaha. Dulu saya sedikit agresif, pingin sukses, pingin lebih terkenal dari Bada Hits. Tapi sekarang mau, karena saya suka musik, saya suka Nana Suara, so ada jalanin aja. Nanti kalau untuk format tampil, apakah membawa band? Atau seperti apa bayangannya ketika dalam pertunjukan? Lagu Melo akan nyanyi sendiri, but lagu yang ada medium beat, I Miss You sama Dennis Kano. Tepuk tangan buat Li, thank you teman. Ternyata ngomong Jawanya lancar ya. Baik, sekarang yang paling cantik tentunya, tapi jangan digodain istri orang. Maaf suaminya. Apa kabar Li? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Nge-gym terus ya, berarti kurus. Enggak, bawaan. Baik, Tiwi, ini jadi langkah berikutnya untuk karir Tiwi ya. Kalau kita selama ini mengenal bahwa Tiwi adalah anggota dari Titu, saya sebut aja. Iya. Sebenarnya Titu masih ada nggak sih? Titu mungkin udah jalan sendiri sekarang. Vakum. Vakum apa bubar? Mungkin bubar, mungkin. Jadi statusnya belum pasti ya? Belum, tapi emang kami berdua emang sudah enjoy dengan sendiri-sendiri. Oke. Okay. Nah, ini sampai akhirnya berjodoh dengan lagunya dari Rio Ali yang berjudul Jangan Bilang-Bilang. Ini prosesnya seperti apa sih? Apakah karena dulu Rio yang sekarang sibuk dengan Noah itu adalah session drummernya di Titu? Prosesnya seperti apa? Dulu Rio sempat jadi session player-nya di Titu, tapi lagu ini sebenarnya yang bawa itu manajer aku. Manajer aku, dia dengerin lagunya ini tentang Rio gitu dan aku dengar lagunya asik gitu dan memang masih ada benang merah dari lagu-lagunya Titu, jadi aku ambil gitu. Dan bagus sih lagunya itu. Ada berapa lagu yang rencananya akan dibawakan sama Tiwi dari Rio? Rio sih kayaknya baru satu ini. Baru satu ya? Baru satu ini. Rio udah ada berapa lagu yang lain? Banyak ya? Udah diminta sama Ariel kali ya? Oke, Tiwi, apa yang nanti akan membedakan dari Tiwi ketika di Titu dan Tiwi sekarang sendiri sebagai soloist? Performance-nya, image-nya, segala macam itu. Yang pasti sih kalau format pasti beda. Biasanya berdua sekarang sendiri. Terus yang kedua, kalau untuk performance lebih simple. Kan dulu kan Titu benar-benar yang ceria, yang musiknya ABG. Terus musiknya ramai banget. Pakaiannya juga sangat mencolok warnanya. Kalau sekarang memang lebih ke sangat tinggi banget, lebih ke simple, yeah. Casual, enggak sih? Simple, casual, terus sederhana gitu aja sih dan lebih akustik. Saya Dul dari Malala Radio Cirebon mengucapkan selamat atas launching singlenya dari Delon, Adi, Lee Jong Hoon dan Tiwi. Untuk kalian sukses. Halo, selamat sore, saya Tommy Prasojo dari Radio Nuansa Cirebon mengucapkan selamat atas launching singlenya Delon, Adi, Lee Jung Hoon, dan Tiwi. Halo, saya Abe Prandura, musik director dari Dairy FM Cirebon. Saya mau mengucapkan selamat atas launching single terbarunya dari Delon, Adi, dan juga di Jonghun. Semoga lagunya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Cirebon. Halo, saya Erik. Saya Lukas. Kami dari Save Your Day. Kami ingin mengucapkan selamat. Congratulations untuk Adi, Delon, Lee, dan Tiwi. Yang baru mengeluarkan single-single terbaru mereka. Mereka teman-teman dan penyanyi yang sangat luar biasa. Kita berharap semoga lagu-lagunya, single-singlenya
bisa makin mewarnai musik Indonesia. Amin. Kemudian yang pasti memajukan terus label kesayangan kita Naga Suara. Dan maju terus pokoknya, sukses terus. Sukses. Kami dari Chris Pati mengucapkan selamat untuk Delon untuk single terbarunya, juga Tiwi untuk single terbarunya, untuk Adi untuk album terbarunya, Zivilia untuk album terbarunya, Li untuk album terbarunya. Semoga sukses.